menang. Selamat bertanding memilih tempat yang mungkin lebih kering. Dan tentunya PSV tidak akan menang. Woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long, think it's time for you to move on. Realize that there's realizing these real times will be strong. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching all this time slip by, now I realize. You know I've been waiting. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be yet, but I know that I'ma make it if I chase that check. Yes. Cause I done seen the time go by for too many years now. When the stars were aligned, langit kali kuat simpul, arahkan kepada seorang kapal, pandang di kaki berkunjung serpuluh dari PSV, arahkan melipar kali ini satu pergerakan pemain dari kesebelasan, agar kamu juga ada seorang titi, titi tarik mundur ke belakang dan atas kali pergerakan seorang kapal, ada di sana seorang imbangan pasti masukkan drama, namun kembali patah oleh pemain belakang dari PSV, nahai, berada di bawah mister kapalnya, kita lihat, satu sepakan, ahai kepada seorang Randy. Kita lihat Randy arahkan ke depan, namun kembali patah lagi oleh seorang Randy. Kembali mencoba bola keluar lapangan. Muda Heli lakukan jauh ke depan. Sabar saja pemain belakang, ada satu pergerakan seorang Randy. Namun kali ini kita lihat pemain depan dari kesempatan karena muda melakukan pelanggaran teguh. Mencoba melakukan tendangan bebas, lakukan jujur. Ada kembali seorang Sadi. Sabar arahkan kawan-kawan untuk merangkak naik ke jantung pertahanan PSW. Opang kali ini lakukan sudah. Arahkan bola dia di sana ada Aditya. Masih kembali Aditya. Ada Pramuditya. Sandi yang dituju. Ada seorang Langit. Kembali bola dikuasai oleh pemain dari Garuda Muda. Langit kali ini pendek kepada kawan nomor 11. Satu persatu dapat kuasai bola. Langit kembali. Pergerakan Langit kali ini mencoba dia kuasai kembali oleh Dava. Lemparkan bola Dava. Yang dituju seorang Ambar. Dedi mencoba kembali. Kita lihat lakukan sudah Dedi. Arahkan kali ini gimana. Mungkin patah pemain belakang. Pradi Pramuditya kali ini pemain dari PSV. Kembali ada satu pergerakan pemain Garuda Muda. Pindahkan bola kepada seorang Ambar. Mencoba kembali Ambar kali ini. Abaim Haris. Untuk kesebelasan dari Garuda Muda. 1, 2, 3, 4 pemain Garuda Muda berada di jantung pertahanan PSV. Helmi lakukan berbahaya. Arahkan kepada Langit namun masih dapat dibuang saja oleh seorang Alfas ini. Saudara-saudara, ada seorang Dede. Sapu saja. Apa dari PSV lakukan tendangan. Arahkan tendangan cerakap saja oleh penjaga gawang. Opang. Kembali timang-timang si kulit bundar kuasai bola kali ini seorang Opang. Mencoba mencari celah lawan kali ini. Kembali patah oleh nomor punggung 8 ada Alvan. Alvan kembali kuasai bola dia di sana. Pendek kepada seorang yang diarahkan kepada Adik yang nampaknya masih dari PSV. Mencoba lewati pemain namun kembali patah oleh seorang Langit. Ini ada seorang Dava. Nampak kembali kita lihat seorang Dava kembali kuasai bola. Arahkan ke depan namun masih ada Alvan. Kembali ke sini ada seorang Haris. Angkat sudah Haris. Ada di sana seorang Sandi. Ada Alva. Kembali mencoba kembali kuasai bola seorang Alva. Namun ada Helmi. Tarik mundur ke belakang ada Habib. Habib kembali kepada Helmi. Helmi kembali kuasai bola. Ketengahkan bola ada Dava. Alva kali ini kembali tajam kepada seorang nomor 8 dia di sana Alva. Tadi mencoba ditawar ketat oleh pemain belakang dan nampak bukan sudah berkelakaran. Kembali bola kuasai ada Iman. Ada Redi.
sayang terlihat Pak kali di kuasa bola. Mencoba kali ini payu-payu seorang Rizal ada di sana, lemparkan bola, ada langit yang dituju, namun kembali ada seorang Alvan. Alvan mencoba kuasa bola, pemain dari PSV lakukan umpan, kali ini ada Aditya. Jauh kali ini ada seorang Sadi, berbahaya, masih kita lihat pergerakan Sadi. Offside terlebih dahulu seorang Sandi, away sebelah selatan, angkat bendera nampaknya saudara-saudara. Ya, ada seorang Alfa, Alfa kepada Aditya, Alfa kembali kuasai bola, namun sayang. Alvan kali ini ancang-ancang dia di sana, nampaknya lakukan sudah, arahkan ke depan, berbahaya, Sadi, hampir saja. Sundulan kepala dari seorang Sandi, lakukan umpan, arahkan ke depan, namun kata di kaki Didi. Didi mencoba tadi udah berbahaya, hai. Satu umpan yang sangat membahayakan. PSV masih lemah sehingga dengan mudah penjaga gawang seorang Opang Kuasibu dilakukan oleh seorang Wahyu. Lakukan sudah Wahyu. Atas lebarkan bola ada seorang Tafa, kembali ada Rizal, mencoba kembali kuasai bola pemain dari PSV seorang Rizal. Terjatuh lagi kali ini. Kembali ada Praditya. Ya. Kemarin arahkan ke depan, ada Tatas, namun ada Kamaluddin. Tatas umpan kepada seorang Langit. Kembali pergerakan Langit diganggu kali oleh pemain dari PSV. Kamaluddin. Tertegur ancang-ancang dia. Lakukan sudah, arahkan ke depan. Ada Sadi, sabar. Bola kali ini ada seorang Dava, hentikan seorang Ambar. Baik kali pergerakan Ambar, masih kita lihat Ambar mencoba kuasai bola dari sana. Kita lihat menggiring bola dari sana. Kita lihat seorang Ambar mencoba liuk-liuk dia di sana. Ada Dede, namun ada Kamaluddin. Kamaluddin kepada Praditya. Praditya dari PSV angkat ke depan, judul oleh seorang Dede. Bola ada di sana, Tatas. Ada seorang Alfa, ini Alfa, arahkan kepada seorang Alvan. Alfa. Praditya kembali, umpan kepada seorang Sandi. Sandi kembali, kita lihat liuk-liuk dia di sana. Sandi, laku kejaran, celakap saja. Ada Aditya, arahkan kepada Kamaluddin, angkat ke depan, berbahaya. Ada Sandi, kita lihat saudara-saudara. Lakukan pemain dari kandang muda lewat kaki Iman. Iman mencoba hentikan bola sejenak, lebarkan bola dia di sana, masih Ambar. Namun sayang, kita lihat kepada Randy. Ayunkan sudah ada seorang Ambar, namun kandang di kaki Haris. Ada di sana seorang Kamaluddin, masih duel dengan seorang Langit. Lakukan sudah, kembali lebarkan kepada kawannya. Alfa kembali kuasai bola, arahkan kepada Kamaluddin. Perputaran bola lakukan pemain dari kandang muda, ada Hilmi. Hilmi tarik mundur ke belakang, ada Habib. Habib ke tengah, ada seorang Ilham. Ilham kali ini kuasai bola di sana, angkat pendek ke depan. Ada pergerakan pemain dari kandang muda seorang Iman, namun ada seorang Redi. Angkat melebar, berbahaya ada Dava. Lebarkan bola, berbahaya Iman. Namun nampaknya ada seorang Teguh kali ini. Duel pun terjadi, menusuk jantung pertahanan dari PSV. Angkat ke depan seorang Teguh, kembali dari PSV. Alihkan bola kepada kawannya di sana seorang Sandi. Sandi mencoba mencari kawan, tarik ke depan dia di sana. Satu pergerakan Praditya berbahaya. Sayang, terpotong oleh pemain dari kandang muda. Kontratakan ini lewat kaki Langit, mencoba kembali menusuk jantung pertahanan dari PSV. Langit lebarkan bola, ada seorang Ambar. Ambar, lakukan umpan, berbahaya. Ada seorang Alvan, jauhkan bola kali ini, heading oleh seorang Habib. Ada Didi, duel dengan seorang Sandi, dia di sana. Masih kita lihat pergerakan seorang Sandi, mencoba lepaskan dia diri. Kali ini masih kembali satu pergerakan pemain dari PSV, berbahaya saya. Kali ini kita lihat seorang Dava, umpan kepada lagi, berbahaya, angkat melebar. Ada Iman, ada Ambar, mencoba menuju satu pertahanan dari kesebelasan PSV. Masih Ambar, berliuk-liuk dia di sana, kita lihat. Mencoba lewat di pemain belakang, namun Randy kali ini malang melintang di berbagai event kompetisi di luar Kabupaten Cilacap. Seorang Randy, ini Wahyu, penjaga gawang yang juga sangat berpengalaman. Kali ini lakukan tendangan, berbahaya kita lihat. Ada di sana seorang Tantan mencoba membayang-bayang seorang Sandi. Terjadi perebutan bola, ada Didi, lakukan umpan, berbahaya. Dilakukan oleh penjaga gawang seorang Opang. Perebutan bola di daerah genangan air seorang Alfa. Namun nampaknya kembali kita lihat ada Ilham. Ilham kembali umpan, sambar saja. Satu pergerakan Aditya, berbahaya. Mencoba berjuang sendiri dia di sana, sayang. Warga muda Pak Kuncen, Kamaluddin mencoba letakkan bola, ancang-ancang, lakukan sudah, berbahaya.
bangun. Sabar saja pemain dari Garuda Muda. Heading oleh seorang Randy. Ada Haris. Haris kali ini ke tengah ada. Pemain seorang Alvan kembalikan kepada Haris. Haris angkat sudah bola ke depan. Sapu saja dalam. Sebuah pertandingan yang sangat seru. Sebuah pertandingan yang sangat menarik dan sangat menguras. Kembali kita lihat pergerakan Imam. Masih mencoba kerja sama Dava. Ada Ilham. Ilham mencoba kembali kuasai bola. Apa yang dia lakukan? Sapu saja Haris. Arahkan kepada sana. Seorang Dava. Masih Dava mencoba kembali kepada Imam. Berbahaya. Masih kita lihat pergerakan Imam. Masih Imam dia di sana. Namun sayang. Berbahaya. Sapu saja oleh Teku. Namun jatuh di kaki pemain dari Garuda Muda. Ada Helmi. Berbahaya. Kita lihat. Dari Garuda Muda terpuncing. Ya, sudah. Kita lihat. Kedua kesebelasan bertabur bintang. Nampaknya pada sore hari ini. Ancang-ancang. Lakukan sudah berbahaya. Sulit saja oleh seorang Randy. Namun kembali jatuh di kaki pemain dari Garuda Muda. Aditya. Kita lihat. Berada dikuasai oleh seorang Dava. Dava kembali ada seorang Alfa. Kembali melepar dia di sana kepada Haris. Haris kembali kuasai bola. Umpan pendek dia di sana. Terjadi duel. Ada Hilmi. Angkat ke depan. Berbahaya. Ada Ilham. Ilham mencoba kembali kuasai bola dia di sana. Pergerakan seorang Ilham. Masih Ilham. Mencoba kotak atik dia di sana. Nampak kali ini. Ada Baimin Rizal. Ilham. Ada Iman. Berbahaya. Iman serta Dava. Pemain depan dari Garuda Muda Pekuncen pun merepotkan barisan belakang dari kesebelasan PSV, saudara-saudara. Kedudukan masih 0-0. Pertandingan layaknya El Clasico Barcelona versus Real Madrid. Ditujukan oleh dari PSV maupun dari Garuda Muda Pekuncen yang sama-sama lebaran malam termega di Pagupukan dengan menggunakan tutup. Baik saudara-saudara, kembali ke tengah lapangan. Sementara babak kedua baru saja dimulai. Pergerakan pemain dari Garuda Muda kali ini seorang Iman mencoba bayang-bayang oleh Teguh. Berbahaya dia di sana seorang Iman. Kamal tatas dia mencoba merebut bola dari kaki Kamaluddin. Ada seorang Alba. Kamal kembali kuasai bola. Sayang Tantan. Sambar saja Tantan, bola kali ini ada di sana. Kita lihat seorang Teguh. Lakukan umpan dia di sana. Ada Pramuditya. Berbahaya dia di sana. Masih Pramuditya. Ada seorang Sade. Sambar saja Dede. Jatuh di kaki Ilham. Ada Langit. Mencoba Langit kuasai bola dia di sana. Namun kembali ada seorang Alfa. Lebarkan bola dia di sana. Ada seorang Sandi. Mencoba kembali Sandi. Bayang-bayang pemain seorang Habib. Umpan melipar dia di sana. Habib kembali. Kita lihat mencoba menguasai bola pemain dari PSW. Ada Aditya. Aditya tarik kembali kepada Kamal. Mencoba lewati pemain belah. Berbahaya. Angkat ke depan. Sayang. Dalam untuk Garuda Muda kali ini Dedi akan melakukan lemparan sudah kali ini. Arahkan kepada kawannya seorang Ambar. Namun kembali patah oleh seorang Tatas. Tatas melebar lagi kepada seorang Adawa. Angkat sudah bola ke depan. Nampak kembali seorang Langit. Mencoba Langit kuasai bola dari sana. Kita lihat pergerakan Langit. Masih dibayangi dua pemain sekaligus saudara. Kamaluddin angkat pendek kepada Sandi. Berbahaya. Kita lihat Praditya mencoba kejar bola. Ada di sana kita lihat seorang Rizal. Coba melakukan ancang-ancang kali Rizal. Lakukan sudah dia di sana. Arahkan ke depan. Potong dengan jumlah beberapa langkah ke belakang seorang Kamaluddin. Lakukan umpan. Ada Praditya. Iban mencoba dia mengejar bola. Nampaknya masih Iban. Berdua dia di sana. Angkat melebar. Ada Ambar. Berbahaya dia di sana. Kita lihat masih Ambar. Umpan Iman. Cocor saja oleh Tengku. Mencoba jemput oleh kaki seorang Ilham. Ilham kepada Langit. Namun kembali. Kemenuh dia di sana. Daerah BC kali ini Tatas. Tatas ada seorang Alfa. Kembali Tatas. Tenaga yang cukup besar seorang Tatas. Arahkan kepada Langit. Langit mencoba kembali kuasai bola. Mencoba bayang-bayang oleh seorang Alfa. Kembali kita lihat seorang Langit. Mencoba kembali berputar-putar. Mundur ke belakang ada Ilham. Arahkan ke depan. Berbahaya. Ada Randy. Congkel saja bola. Semifinal yang pertama. Babak semifinal yang pertama besok sore akan berlaga kesebelasan Kobra. 92 Banjarsari akan berhadapan. Kembali ke tengah lapangan saudara-saudara. Kembali ada seorang Iman. Lebar dia umpan kepada Helmi.
mencoba kembali Helmi arahkan kepada Dafa, namun potong saja oleh saudara Randy. Dia di sana, saudara-saudara, kembali patah lagi, berbahaya kali ini. Apaknya berada di jantung pertahanan kesebelasan Garda Muda. Lakukan tendangan dia di sana, Helmi. Patah oleh pemain belakang dari PSV. Satu pergerakan Dafa, ada Ilham, berbahaya. Lakukan umpan. Apa yang terjadi? Kita lihat kemelut terjadi, kemelut terjadi. Lagi-lagi bola terhenti oleh daerah PSV. Ada langit, lakukan umpan, berbahaya. Ahai, sayang kembali. Serangan kali ini kandas di kaki seorang Teguh. Kali ini ada Tantan kembali kuasai bola, pemain dari Garda Muda. Arahkan ke depan, pergerakan dari Garda lewat kaki Ampar, berbahaya. Ada Dafa dan masuk saudara-saudara. Apa yang terjadi kali ini kita lihat. Pemain dari kesebelasan ini tidak dikawal, bebas berdiri di jantung pertahanan PSW sehingga dengan mudah hasil dimanfaatkan. Sementara merubah kedudukan menjadi 1-0 sementara kesebelasan Garda Muda Pekuncen unggul. Saudara-saudara, nampaknya baru saja kita lihat dan kita saksikan bersama satu perjuangan dari kesebelasan Garda Muda berhasil membuahkan gol setelah satu pemain dari kesebelasan Garda Muda kali ini Alvan mencoba kembali. Kita lihat saudara-saudara mencoba merangkak naik pemain-pemain dari PSV. Lakukan umpan Alvan, ada Bahaditya, berbahaya. Namun kembali penjaga gawang Alvan. Kita lihat penjaga gawang dari Garda Muda, timang-timang saja dia di sana. Lakukan sudah kembali. Ada pemain dari PSV Haris. Namun kembali kita lihat pergerakan seorang Kamaluddin. Kita lihat seorang Teguh maksud kami. Ada seorang satu pemain dari kesebelasan PSV, Alvan, melakukan pelanggaran kali ini dan satu kartu kuning diberikan kepada Alvan. Mencoba akan melakukan tendangan bebas. Lakukan sudah. Ada langit. Mencoba hentikan bola langit dengan melakukan gerakan-gerakan yang sangat menipu lawan. Namun kembali kandas di kaki Praditya. Praditya lebarkan bola. Ada seorang Sandi. Sudah kembali kita lihat pergerakan Praditya. Dan nampaknya kembali kita lihat satu pelanggaran dilakukan pemain dari Garda Muda. Kita lihat mencoba dipagar petis oleh pemain dari Garda Muda. Kita lihat Alvan ancang-ancang dia, lakukan tendangan namun membentur pemain seorang Hilmi. Kembali satu sampan dilakukan, kembali terjadi perebutan bola. Nampak seorang Hilmi arahkan ke depan, sambar saja jatuh di kaki langit. Kembali pergerakan langit, kita lihat mencoba bayang-bayang Praditya. Kembali ada di sana pemain seorang Alfa mencoba menguasai bola. Ada satu pergerakan Kamaluddin. Ketengahkan bola ada Sandi. Namun jatuh di kaki Tatar. Tatar masih kami kembali. Serang balik lakukan dari Garda Muda Ampa. Hari kali ini nampaknya. Namun kembali patah oleh seorang Teguh. Teguh kembali kuasai bola. Sedikit terpleset dia di sana. Masih Teguh. Mencoba kembali kita lihat. Arah. Lembarkan sudah di sana. Ada seorang Kamaluddin menuju ke sebelasan dari PSV Widara Payung Wetan. Lewat ke kiri Rizal. Rizal kembali lakukan umpan dia di sana. Kepada kamarnya nampakkan Aditya. Aditya mencoba dikawal ketat oleh seorang Ilham. Masih kembali. Patah oleh Kamaluddin. Angkat cepat. Dafa mencoba kembali. Angkat melebar. Namun sayang. Dan satu pelanggaran dilakukan Helmi. Kita lihat seorang Randy nampaknya mundur kali ini. Ancang-ancang dia di sana. Masih Randy. Lakukan umpan. Arahkan ada seorang Aditya. Kembali cepat oleh Praditya. Melebar sayang. Patah kembali oleh seorang Ilham. Dan kembali mencoba seorang Ampar. Cepat sekali dia melakukan tantan saudara-saudara. Kembali melahirkan tendangan bebas untuk kesebelasan PSV kali ini. Akan melakukan tendangan bebas. Kembali kita lihat seorang Kamaluddin mencoba melakukan ancang-ancang dia. Masih Kamaluddin lakukan umpan, berbahaya. Tahan. Apa yang terjadi kali ini? Ada seorang Kamaluddin. Nampaknya awe sebelah selatan pun nampak dinilai mengulur waktu pemain dari kesebelasan Garda Muda. Ada Ampar, berbahaya. Apalagi dari Garda Muda.
masih mencoba melakukan ancang-ancang lemparkan sudah dia di sana. Hentikan pemain belakang, masih kita ada seorang Kamaluddin. Patah oleh pemain dari Garda Muda. Namun syukur pemain dari kesebelasan Garda Muda ada seorang ampar-ampar kali kembali menjemput bola dia di sana. Baik seorang Parka, angkat ke depan, ada lagi, berbahaya. Kita lihat saudara-saudara saat tendangan gawang. Kita lihat, lakukan sudah Bayu, angkat ke depan. Ada di sana Praditya yang dituju. Namun sapu saja. Kembali ada seorang Dava, ada Rizal, ada Dedi. Buat orang Sandi, Sandi kerja sama dengan Kamaluddin. Ada Tatas. Kali ini dari seorang Tatas. Dan kembali satu tendangan bebas akan dilakukan oleh seorang Kamaluddin. Ancang-ancang, lakukan sudah. Namun nampak masih kembali tantang, lakukan. Namun jatuh di kaki langit, ada seorang Iman. Iman melebar dia di sana, ada seorang Dava. Berbahaya, menuju jatuh pertahanan dari PSW Widara Payung Wetan Kandiri, masih Dava. Angkat ke depan. Lepas sudah bola ke depan, masih dari Garda Muda mencoba mengejar bola seorang Dava. Dava kembali mencoba melakukan penguasaan bola. Sayang disayang, Alvan, Alvan kepada Kamaluddin, tertinggal bola, sampai saja ada seorang Tatas, Tatas melebar kepada seorang langit, langit kembali kuasai bola dia di sana, ada seorang Ilham, mencoba langit kembali kuasai bola, umpan ke depan, ada seorang Dava, berbahaya, totor saja, ada seorang Rizal, ada kembali Alvan, dan nampaknya bukan jadi pelanggaran, ada Dava, Dava kembali kuasai bola, nampaknya kali ini, umpan terobosan, berbahaya, kembali sapu saja oleh seorang Dedi ke dalam Kamaluddin, lemparkan sudah ada seorang Praditya, namun patah lagi, sambar saja oleh Tatas. Bola membentur kaki pemain dari PSV, ada Dedi arahkan ke depan, Tatas lebar kepada seorang Ilham, ketengahkan bola, ada langit, langit tarik mundur ke belakang Ilham, Ilham kembali kuasai bola, pindahkan bola seorang Ilham, sambar saja oleh seorang Randy. Randy kali ini mencoba giring bola dia di sana. Randy kerjasama dengan seorang Sandi. Sandi kembali kuasai bola dia di sana, angkat ke tengah, berbahaya, ada Kamal, ada Aditya, Aditya berbahaya. Saudara-saudara, satu tendangan yang sedikit lemah dilakukan Aditya. Kembali serangan mencoba dibangun dari PSV, sambar saja. Dan hands dan seorang Habib, pemain nomor punggung tim kali ini, ancang-ancang, lakukan tendangan. Tendangan yang dilakukan Sandi masih seorang Hilmi. Saudara-saudara, kita lihat nampaknya mencoba lakukan sudah kali ini kembali Barca lagi, dan kembali mencoba lepaskan ini seorang Barca. Baik kali pergerakan Barca, mencoba kali lepaskan melakukan lemparan ke dalam, lemparkan sudah dari sana. Satu pergerakan Sandi mencoba kembali kuasai bola, namun apa yang terjadi? Bukan satu pelanggaran, kembali ke mulut pun terjadi, berbahaya, berbahaya, berbahaya. Bukan serangan ada di sana, kita lihat pemain dari Garda Muda kembali merebut saja pemain dari kesebelasan. Oh, Garda Muda, saudara-saudara, Tatas nampaknya pemain dari Garda Muda, seorang Tatas mencoba melakukan pelanggaran kepada seorang Barca. Kini kita lihat saudara-saudara, nampaknya mencoba dipakar dari pemain dari Garda Muda, ada Alvan, lakukan tendangan, berbahaya. Dan ya saudara-saudara, kita lihat saudara-saudara, apa yang terjadi saudara-saudara, tendangan dari Alvan. Sedikit kita lihat saudara-saudara, nampaknya tadi bola terhenti oleh tanah yang becek dan melahirkan skor 1-1. Panitia 1-1, Panitia sebelah selatan 1-1. Papan skor. Ya sudah. Ayo. Kembali ke tengah lapangan saudara-saudara, satu penguasaan bola kembali dilakukan pemain dari PSV. PSV mencoba umpan sudah dia di sana, ada Ilham. Ilham mencoba kocek bola, arahkan ke depan, berbahaya, ada Iman. Satu pergerakan seorang Teguh, kita lihat masih Iman mencoba merebut bola dari kaki Teguh, berbahaya. Di sana kembali seorang Sandi, masih Sandi mencoba melewati pemain belakang, terjadi pergerakan, masih Sandi, berbahaya. Saudara-saudara, Opang mencukur tanah. Saudara-saudara, para hadirin, para pirsawan, para pecinta bola, para pecandu bola, seandainya tendangan lebih keras,
mungkin keadaan akan berubah. Namun saya karena kejut dalam melihat bola bak si mata elang seorang opang ancang-ancang mundur ke belakang. Kamaluddin lakukan teriak dan saudara-saudara, apa yang saya katakan ternyata menjadi kenyataan. Seorang opang untuk pertama kali ini berhasil menepis tendangan dari seorang Kamal yang memang tidak begitu keras. Ya, nampaknya Iman mundur dia di sana. Kita lihat. Nampak kali ini jauh melakukan ancang-ancang. Iman! Dan masuk saudara-saudara. Satu, apakah akan mampu merobek gawang? Opa, kita lihat. Tendangan dari seorang Praditya. Ancang-ancang dia di sana. Praditya. Saudara-saudara, nampaknya kita lihat. Dan masuk saudara-saudara. Satu, sama. Nampaknya ancang-ancang. Helmi. Dan masuk saudara-saudara. Nampak kali ini telah sedikit penjagaan seorang Wahyu. Dua. Satu, kecepatan dia dalam melakukan tendangan, ancang-ancang, lakukan tendangan, masuk saudara-saudara. Kita lihat, dua, sama. Ada tantat. Nampaknya kembali lakukan upaya, tertepis oleh seorang Wahyu, saudara-saudara. Saudara-saudara, Sandi. Dan mudah dia di sana menipu pergerakan penjaga gawang seorang opang. Pemain yang cukup mempunyai skill individu yang patut untuk diperhitungkan seorang langit. Dengan kreasi pola rambut yang sangat keren. Kali ini seorang langit. Ancang-ancang dia di sana. Mundur beberapa langkah ke belakang. Langit. Dan hai, saudara-saudara, kali ini tendangan langit walaupun tidak keras namun mengecoh penjaga gawang seorang Wahyu. Nomor 16 mencoba melakukan ancang-ancang. Aditya. Dan masuk saudara-saudara, walaupun sudah terbaca oleh penjaga gawang seorang opang. Ya, Ilham Garda Muda Pekuncen. Pemain tampan dari Garda Muda ini mirip dengan saya sewaktu saya masih muda. Ada Ilham kali ini mencoba melakukan ancang-ancang dia. Kita lihat saudara-saudara, Ilham. Dan masuk saudara-saudara. Satu tipuan Alfan kali ini. Ancang-ancang, lakukan sudah. Dan masuk saudara-saudara. Lagi-lagi kedudukan sama, masih dari kebelasan. Yuk, kita lihat bersama-sama. Nampaknya Rendit lakukan ancang-ancang. Dan masuk lagi saudara-saudara. Hingga kali ini nampaknya kembali ancang-ancang dia di sana. Kali ini kita lihat seorang Dede berbahaya. Masuk saudara-saudara. Lagi dan lagi seorang Dede. Nampaknya kembali kita lihat seorang Alfa. Ancang-ancang dia Alfa. Masuk lagi saudara-saudara. Menambah. Seorang nampaknya dari Garda Muda. Time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation. But it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be yet, but I know that I'ma make it if I chase that check. Yes,
Cause I done seen a time on my mind for too many years now when the stars were aligned.